Seramai 122,000 murid tahun 1 bagi sesi akademik tahun ini di seluruh negara dikesan masih belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira 3M. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, faktor keciciran pembelajaran semasa pandemik COVID-19, kemiskinan dan anak-anak berkeperluan khas antara punca dikenal pasti. Angka ini adalah sifatnya dinamik. Sebaik saja mereka menguasai melalui intervensi yang dibuat baik di peringkat negeri mahupun di peringkat federal dan juga melalui program anak kita, nombor ini akan ataupun angka-angka ini akan berubah, data-data ini akan berubah, insyaAllah. Program intervensi literasi dan numerasi mula dilaksanakan Ogos lepas bagi membantu murid-murid menguasai kemahiran 3M.